tetap timbang. Oke, terima kasih dari Depok, dari Tripoten, dari orang-orang kumuh. Ya. Semangat ya. Saya adrenalin saya terpacu karena respon dari penonton. Setuju? Oke, kembali ke lab. Untuk Mas Jimmy Gideon. Ingat tempat sekawan dulu. Gimana bisnis sekarang Mas? Dana yeah. yang saya kasih kemarin sudah dipakai. Apa toh? Ya, dana yang Mas Tukul kasih sekarang ada beberapa kesempatan yang lagi dikerjakan. Iya, yeah, iya, yeah, yeah. Sehingga nanti dana itu diharapkan bisa membuahkan hasil yang lebih banyak buat Mas Tukul 1-2 tahun mendatang. Wah, terima kasih. Jadi gini, Mas Tukul. Ya. Jadi bagus pertanyaannya karena yeah. memang selama itu pertanyaannya cukup akrab ke saya. Yeah. Jadi memang ada beberapa ada beberapa pekerjaan yang lagi saya kerjakan sekarang. Oh, yeah, yeah. Dua sih, satu yang masih berhubungan dengan dunia kita. Apa itu dunia kita? Dunia lain kita apa? Satu lagi di luar itu, tapi mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Amin. Karena ada istri di sekolah. Amin. Terima kasih. Ini nama pasangan yang benar-benar ideal, yang cowok tampan, yang cewek manis ya. Jangan kayak kamu, Mas. Pasangan radial itu. Bura cowoknya jebret karet, ceweknya kudu kupret. Enggak punya modal. Ini namanya sudah suami istri tapi punya modal dan punya kemauan. Enggak beda jauh dengan saya. Gimana, masih punya usaha pabrik sapu lidi masih? Lo jangan kira sapu lidi itu bagus apa? Pencipta permainan anak-anak. Loh kok bisa? Ini panggilnya Jimmy. Jimmy takabet, takabet is dead gitu kan. Kamu tuh memang bener-bener orang desa ya. Kamu tuh baru aja di kota tuh baru kemarin. Makan apa roti aja alergi mulutmu. Bukan ini nama orang, ini top senior saya, jangan sembarangan. Kamu tahu enggak sinetronnya yang judulnya lahirnya di tong sampah itu? Maksudnya bukan dia. Ini ngomong nyalain terus. Ini ibu-ibu nih. PKK ya, kamu PKK ya. Perempuan kurang kerjaan lah. Oke, kita kembali ke laptop untuk Ina Arwana. Ina Thomas sudah menikah lama. Apa sih ada getaran getaran cinta nih sama Mas? Yang pasti getaran cinta sih tiap hari ya, Dad ya. Iya. Kalau Mas Tukul gimana? Wow, saya ini suami teladan. Kalau telat makan edan maksudnya. Ya maksudnya ya sebagai suami si kepala rumah tangga pimpinan menteri harus selalu tanggung jawab. Ya itu kuncinya tuh tanggung jawab. The sport life is man. Saya masih punya getaran karena mukanya kayak gini. Oh. Tapi kalau kayak gini, dredek saya. Mukul-mukul. Ada suaminya mukul-mukul. Dia lihat casingnya sih. Sinyalnya belum pernah dilihat. Kamu pengen masuk TV? Ya, pengen masuk TV ya. Masuk TV. Dari. Deso. Patro. Kamu pengen masuk TV? Pengen masuk TV nih. Ambil nih, ini Bu. Seneng. Kalau udah masuk TV, nanti kamu utangnya lunas sama kita. Ah, dipikir masuk TV terus duitnya banyak. Ya utang kamu sama tetangga banyak juga. Ternyata hanya nonton doang. Oke, kembali ke laptop. Baik pemirsa, saya akan mau ngundang lagi salah satu anak asuh saya, ya seorang DJ. Dia adalah DJ Winky. DJ. Ya lidah Eropa kayak gini. Dan kita beri tepuk tangan yang meriah tuh. DJ Winky.